Ini Palu.com hadir dengan konsep podcast Palu. Hal ini podcast malam minggu ini. Tumben ya. Kita podcast malam minggu. Tidak juga tumben sebetulnya. Kenapa karena... kita berapa bulan ini apa namanya lagi mengendap? Kira-kira ada sesuatu kah? Atau lagi cari ide-ide yang baru? Kalau menurut produsernya ini lagi wait and see. Wait and see itu bisa nih. Nah ini Don, kemarin ada yang menarik di apa namanya di media-media kita. Kalau kita lihat-lihat ini kan di zaman sekarang ini kan di zaman vaksin maksudnya, nah. Sudah datang vaksin, orang sudah divaksin semua, ternyata virusnya pintar. Bermutasi menjadi virus dengan jenis lain. B117 dengan N38 berapa? Kayak angka-angka forecast. Kalau zaman dulu orang bilang forecast. Ini yang akhirnya bikin bukan kita tidak percaya, tapi kita jadi masumpura. Iya, kita vaksin ini nanti ternyata kena juga sama yang itu. Iya. Nah, tidak mau ikut vaksin sementara itu program pemerintah supaya pandemi berakhir kan. Nah, sebagai masyarakat yang baik ya harus kita dukung pemerintah sebetulnya. Ya. Tapi muncul lagi virus yang baru ini bikin pusing. Berarti kita divaksin terus ini kayaknya. Ini. Nah, saya curiga teman saya ini ketua Aji ini kena virus baru dia. Apa namanya? Kalau yang pada kedek-kedek. Virusnya itu K3R3. Kayaknya dong kere. Berarti kere. K3R3. Iya. Selain vaksin apa ya? Tapi tidak, yang baru-baru tidak ada yang menarik sebenarnya ini. Serius. Sambil merokok ya, apa? Kan kemarin di grup kita Vapor, itu ya. Yang teman-teman wartawan itu sempat dibahas, tapi ini masih harus diklarifikasi dulu. Jadi salah satu instansi ya Pemkab atau apalah begitu. Pokoknya instansi pemerintah. Ya. Itu teman-teman tidak dikasih meliput. Tapi sudah dikonfirmasi itu. Itu baru mau dikonfirmasi. Nah, tapi kan ini harus perlu kita bahas untuk jangan nanti ini kemudian betul-betul akan terjadi. Jadi info ya. Saya tidak menuduh dan jangan sampai kena ITE saya hari ini. Kenal kita tiga ini. Nah, tidak lah, kita kan tidak menyebut merek. Jadi wartawan tidak dikasih meliput, tapi beberapa akun medsos itu dikasih meliput. Wah, ada apa? Ini apakah itu liputan atau yang dibicarakan itu dalam rangka hal yang privasi? Katanya tidak juga. Nah, kalaupun privasi, kenapa harus mengundang media sosial kan? Nah, itu. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi lebih bagus, karena saya diskusi sama ketua Aji begini. Walau sepertinya ini sekarang ini yang kita takutkan itu bukan ke sana, tapi mungkin arahnya ke sana. Belum ke sana, mungkin arahnya ke sana. Nah, saya kasih istilah sama Balo waktu itu, bagaimana ketika admin medsos itu disetarakan dengan Pemret. Jadi kalau ada undangan-undangan itu, admin maksudnya. Admin. Jadi undangan-undangan resmi dan itu sebenarnya sudah terjadi waktu. Sudah lama terjadi sebetulnya. Itu admin duduk setara dengan Pemret. Jadi kayaknya kerja-kerja jurnalis itu dianggap sesuatu yang gampangan, padahal di situ ada verifikasi, ada ya, padahal kompetensi. Ini juga yang harus dikoreksi sama pejabat-pejabat, sama instansi, bahwa media mainstream dengan media sosial itu beda. Ya. Nah, mereka berpikir ya media gitu kan. Padahal ya dari sisi hukum misalnya saja, kalau kita di yang jurnalis ini media saja misalnya itu bersengketa sama narasumber atau pihak lain, penyelesaiannya menggunakan delik pers, tahun Undang-Undang Nomor 40 tahun 90. Nah, delik pers ini kan lex specialis,
ya kan, undang-undang yang khusus dia sama terorisme sama dengan narkoba ya. Itu lah spesialis. Artinya kalau menggunakan undang-undang pers, media atau wartawan tidak bisa di apa ditahan ketika apa bersengketa. Ada jalur penyelesaian lain, toh. Nah, kalau media sosial itu yang digunakan adalah undang-undang ITE. ITE. Iya kan? Undang-undang ITE itu ketika kau tersangka ditahan. Ya. Ahmad Dhani kena. Iya. Iya kan? Banyak juga banyak yang wartawan itu kena itu. Ya? Beberapa wartawan kita kena. Waktu pasca gempa juga ada beberapa wartawan yang kena. Nah, itu juga yang harus diberikan pemahaman sama teman-teman kita pejabat-pejabat ini bahwa undang-undang ITE itu tidak bisa digunakan kepada media. Terus untuk sosialisasi, oke lah misalnya untuk sosialisasi yang murah dan masif itu boleh menggunakan media sosial. Tetapi juga harus dilihat soal yang Roni bilang tadi itu, soal apa namanya akurasi, toh? Soal verifikasi. Yeah. Itu yang penting. Nah, sekarang ini di media sosial orang dengan mudah menuduh orang lain ya. Tanpa verifikasi. Banyak contohnya. Hanya gara-gara ini kejadian beberapa minggu yang lalu kan di media sosial. Orang dituduh melakukan sesuatu padahal cerita sebelumnya dia tidak tahu. Ya. Nah, untuk mengetahui cerita sebelumnya kalau kita jurnalis kan itu harus ada verifikasi. Ya. Check and recheck, or... check and balancing, nah. Gitu kan, cover both side istilahnya. Nah, kalau media sosial tidak, dia tuduh kau melakukan selingkuh misalnya, padahal dia tidak tahu kalau itu ada yang mau kau bawa tuh. Ya. Toh, dia sudah sebar, ini fotonya Dhani dengan selingkuh barunya. Pertama, karaktermu sudah dibunuh di situ. Bawa dengan anaknya. Bawa dengan anaknya, orang kira hukilnya. Anaknya susah. Iya. Serius. Bayangkan orang yang tidak kenal anakmu itu, dia pikir itu hukilmu. Iya kan? Tanpa dia verifikasi dulu. Nah, kalau kita kan wartawan tidak. Kita tahu, Dhani bawa dengan siapa itu ya? Kita cek dulu. Tanya dulu, Dan, siapa itu? Oh, anakku ini. Ah, ternyata anaknya Dhani. Media sosial tidak begitu. Nah, jahatnya media sosial di situ. Tapi kan killing messenger ya. Iya. Pembunuhan karakter. Tapi kan sekarang ini kan karakter assessment. Artinya banyak yang lebih percaya dengan media sosial karena pertama mungkin informasinya lebih cepat, masif ya. Cepat. Nah, tetapi kecepatan itu yang ada teman saya katakan itu Bung Sugi bahwa kecepatan itu akan masuk dalam apa? Jurang begitu kan. Itu luar biasa loh. Itu kalau tidak ada rem brak. Kalau naik sepeda tidak ada rem. Iya, gue kena bertampak. Penurun kopi, lepas tangan. Jadi seperti itu. Jadi kan contoh-contoh yang. Iya. Jadi memang. Jadi sebetulnya ini kalau saya mengkoreksi para aparat pemerintahan itu sebetulnya tidak paham. Iya. Bisa jadi itu juga dapat pemahaman sepihak dari para pembisiknya ya. Orang-orang di sekitarnya. Oh, masih banyak kan? Juga pakai bisik-bisik. Selain setan ada juga. Itu kan mereka sejenis setan juga. Pembisik itu. Iya. Begitu yang Pak pakaian saja. Lebih bagus Pak kalau pakai. Ya. Ada grup media sosial di Facebook itu yang dia punya member sampai ratusan Pak. Pakai itu efektif. Nah. Wah. Atau Pak pakai ada akun Instagram. Tapi misalnya. Mereka gunakan itu untuk sosialisasi bagaimana? Tidak apa-apa, no problem. Tapi dia harus bedakan mana media sosial, mana mainstream. Ya. Toh, media mainstream itu misalnya dia menggunakan sosialisasi sama media mainstream, tentu juga bukan tanpa imbalan gitu kan? Ya. Tanpa apa istilahnya? Tanpa apa? Selain imbalan apa istilahnya itu ya? Artinya? Aktuarial. Budget. Ya minimal ada sesuatu yang masuk, ya. Dia berikan kalau istilahnya itu simbiosis mutualism gitu kan. Nah karena dia memang ingin sosialisasi tentu ada harga yang harus dia bayar kepada media karena media hidupnya dari itu, dari iklan. Kalau sosialisasi boleh menggunakan Menggunakan media sosial, bisa juga menggunakan media mainstream dan sebagainya, tapi juga harus cerdas memetakan itu mana yang kita harus gunakan media sosial, mana yang tidak. Karena kalau yang dimaksud teman-teman yang di sekitarnya para pejabat itu mungkin menggunakan media sosial itu kalau misalnya ada sesuatu yang akan di
sosialisasikan secara masif, ya, menggunakan buzzer kan, cepat. Gitu. Nah, tetapi informasi-informasi itu belum tentu, misalnya bisa dipertanggungjawabkan, ya, gitu kan? Bisa jadi sudah dipelintir sana, pelintir sini. Kan banyak kita dapatkan itu di grup. Banyak. Kayak misalnya ada lowongan kerja. Iklan lewat. Sorry. Sama jadi, sering dia berarti. Jadi ya. Dia menonton ini. Apa kan namanya, iya. Jadi persoalannya memang kendala apa informasi yang tadi Om Roni bilang bahwa ada informasi apa salah satu pejabat lebih percaya dengan media-media sosial. Nah, sementara kita mungkin begini, kita ini seorang jurnalis punya media, kemudian kita kerja profesional misalnya gitu. Buat apa kita maksudnya kita harus ikut lakukan apa uji kompetensi? Ya. Terus pekerjaan kita tidak di ini apa namanya? Ya dihargai lah maksudnya. Sebetulnya ini masalah misinformasi saja. Bukan miskomunikasi tapi misinformasi. Dia mendapat informasi yang keliru dari orang-orangnya. Toh. Dia larang misalnya seperti kasus yang kemarin. Dia larang wartawan untuk meliput. Tapi dia biarkan adminnya media sosial itu ikut mendengarkan informasinya, informasi yang mereka bahas. Padahal belum tentu mereka-mereka yang jadi adminnya media sosial itu paham soal kode etik jurnalistik. Iya. Toh? Yang paling penting ya, kenapa kita wartawan itu jadi menjadi terpercaya? Bisa dipercaya ketika kita menginformasikan ke orang lain karena ada rambu yang kita pegang. Iya. Kita tidak sembarang menulis orang masalah apa namanya? Ya kalau dilihat kalau menggunakan kode etik jurnalistik toh. Kita misalnya tidak boleh menghakimi orang lain. Hah? Informasi yang kita keluarkan harus betul-betul terverifikasi. Kemudian juga soal ketelanjangan, sadisme dan sebagainya. Nah, di media sosial, apalagi di grup-grup yang katanya ya, besar vulgar, dia punya vulgar, sangat vulgar itu. Orang dipotong dengan leher menganga bekas potongan itu disebarkan ke media sosial. Nah, tidak ada sensor. Tidak ada sensor. Kita, ketika kita mau lakukan expose ke kita harus disensor dulu, disensor dulu. Kalau istilah teman saya itu dia disunting dulu gitu. Melalui meja penyuntingan. Sugi siap-siap mau disuntingan. Sunting. Bagaimana? Ada pertanyaan gitu. Barangkali Bung Sugi? Kira-kira ya, gimana? Kita berharap juga kalau para pihak itu menonton kita, ini bagian dari meluruskan misinformasi tadi itu, informasi yang keliru. Jadi silakan menggunakan media apa saja. Ya. Asalkan media itu misalnya, asalkan dia media mainstream, bukan media sosial. Nah, media sosial itu ya digunakan untuk endorsement. Ya. Ya kan? Betul. Untuk endorsement. Ada lagi fenomena yang menarik sebenarnya. Saya cerita sedikit soal beberapa waktu lalu saya duduk di warung, ya biasa tempat kita duduk depan Polres itu. Kemudian ada satu kejadian, ada beberapa ibu-ibu duduk di situ. Terus kita ini kan telinga sensitif toh. Nah, mereka ceritalah soal ada mungkin keluarganya yang ditangkap karena narkoba. Jadi salah satu ibu bilang begini, kau sudah dengar ada kejadian anu ditangkap? Iya kok ada. Iya sudah ditangkap, sudah di dalam dia. Coba kita buka dia anu di media ada sosial. Akun media sosial itu. Di anu info apa begitu? Ya. Atau sudah disebut namanya. Sampai segitunya, maksudnya emak-emak ini menganggap bahwa akun itu bisa setara dengan media. Apa yang teman-teman media mainstream kerjakan seperti itu kan. Nah ini sebenarnya PR berat buat kita untuk, nah termasuk tadi yang Abdi bilang, ada beberapa pejabat yang kurang paham atau karena lebih percaya dengan pembisiknya, pembisik halus-halus ini, halus-halus. Nah, ini kan fenomena yang sering terjadi. Dan ya saya kira orang-orang itu yang mungkin yang berpikir dia setarakan atau dia samakan. Dia samakan. Mainstream itu sudah itu media sosial. Saya pernah debat dengan orang di Facebook waktu itu. Dia bilang, apa media ini sama saja. Dia menyampaikan informasi sebenarnya tidak sama. Iya. Media sosial itu media sosial, bukan media mainstream. Media sosial itu semua orang bisa masuk di situ. Mau dia tukang cari cacing, tukang bagale apa
apa umbi-umbi itu mau apa profesinya bisa dia masuk di situ. Jurnalis itu tidak bisa. Dia punya kompetensi sendiri di situ dan ada rambu-rambunya. Tapi kan lebih orang lebih percaya itu. Iya, tapi tidak semua. Ini tugas kita untuk menjelaskan ke pemahaman bahwa itu beda. Ya. Nah, sama waktu kita pertemuan tuh waktu adalah itu dia. Sampai kita disetarakan bahwa sama lain sampai ada tapi kan pernyataan bilang media sosial itu kalau bukan media sosial teman wartawan tidak dapat berita sampai ketua Aji waktu itu protes kan ya, tidak bisa kok samakan media sosial dengan media mainstream. Nah ini harus kita beri pemahaman pembisik kembali ke pembisik. Nah itu juga yang berbahaya di media sosial itu kayak gitu. Kayak awal tahun itu ada kejadian itu pesawat yang jatuh itu. Ya kan? Jadi dengan media sosial tiba-tiba muncul video-video, ternyata video check and recheck, dicek ternyata itu video-video lama. Akhirnya orang sudah saking apa namanya? Bahasa gaulnya saking sesupunya mungkin kali. Disebar sudah. Disebarlah di media sosial. Akhirnya dulu. Kita yang memang kerjanya di bidang itu, di bidang untuk harus mencari fakta di lapangan apa benar tidak video-video itu, akhirnya kita harus mencari gitu fakta-faktanya. Gitu. Jadi semua yang informasi ke media sosial itu bukan berarti benar, bukan semuanya benar begitu maksudnya. Ya, bukan juga berarti salah. Nah, bukan berarti salah. Cuman ini yang kira-kira dibutuhkan. Kira-kira begitu, Bung. Bapak bungkusan. Bung Kakak Balo. Sama kursi kayak kebalo. Ini kita Basu Supo. Nah makanya muncul istilah itu bijaklah bermedia sosial Nah kita ditutup-tutup bijak bermedia sosial karena masyarakat juga diminta untuk pandai menggunakan jempolnya. Iya. Karena melalui gara-gara jempol masuk penjara. Iya, jangan sampai jempolmu diborgol. Kalau jangan buser-buser dulu, borgol bukan begini, jempol tau. Iya. Gitu. Nah, ini juga jadi tugasnya teman-teman organisasi profesi juga organisasi media atau asosiasi. Tugasnya adalah memberikan pemahaman terhadap semua pihak termasuk masyarakat, membedakan mana informasi yang bisa disebar, mana yang ditahan dulu, ditahan dulu, diverifikasi dulu, kemudian kalau tidak betul jangan disebar dan sebagainya. Atau misalnya mana yang informasi yang menurut masyarakat itu juga berharga untuk dia dan keluarganya gitu kan, orang sekitarnya juga. Karena kalau tidak seperti itu yang jadi apa namanya tumbalnya adalah media mainstream. Nah kejadian misalnya ya kalau saya sih mengalaminya dari sejak dulu ya, kejadian di Bol saya yang balo ketika kerusuhan juga itu hanya gara-gara informasi dari media sosial kita hampir mati gitu kan. Ya, cuma karena kita juga bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, kita bilang kan, dia bilang saya nonton di TV-mu itu katanya kita yang salah dan sebagainya. Jadi saya kasih tahu TV yang mana bapak nonton dan kapan. Sementara saya baru sampai sekarang, baru sampai sekarang belum ada satu pun informasi yang kita keluarkan dari kampungmu ini. Ternyata hanya katanya bapak tidak verifikasi bapak semua bunuh kita. Gitu kan, akhirnya tewas akibat katanya. Berbahaya juga gitu tuh. Makanya tugas kita wartawan juga ya, masyarakat dituntut juga harus pandai memilah informasi kan. Tidak semua informasi itu betul, tidak juga semua informasi juga itu salah. Nah tinggal masyarakat menilai. Nah sekarang ini kan korban hoax ini kiri kanan banyak orang, termasuk pemerintah. Pemerintah sekarang jadi korban hoax, bahkan juga pemerintah menjadi sumber hoax. Gitu kan, karena apa, menggunakan media sosial yang seperti saya bilang tadi itu sebagai ujung tombak berarti penyaluran informasi. Berarti kalau di media sosial itu begini, termasuk foto juga harus diblur, video ada aturan gitu. Kalau kita di media media mainstream itu kan menggunakan kode etik. Nah media itu pertama dia harus menghindari soal sadisme.
itu penting, sadisme, terus seksual apa namanya? Korban eksploitasi ya. Anak, toh? Terus seksualitas, toh? Itu paling penting itu. Jadi gambar, foto atau video yang mengandung unsur seksualitas, sadisme, pornografi atau pornoaksi, sama sadisme sama anak itu harus disamarkan. Istilahnya gitu. Mau dia korban mau dia pelaku, kalau anak di bawah umur harus. Saya sempat baru-baru ini itu yang lagi viral kemarin itu anak yang apalagi yang di jalanan itu. Itu sempat itu sempat saya lihat di media-media sudah tersebar gitu. Ya. Tapi ketika itu saya sempat berpikir kalau begitu kelihatan itu kan keluarganya juga malu kan selain orang tuanya kan gitu. Nah, saya coba untuk juga menggunakan akun media saya gitu, tetapi dengan cara saya memblur wajah si anak itu. Karena setahu saya bahwa ada salah satu anggota DPR juga, DPR Kota Palu. Dia ya dia protes. Hah? Dia protes. Ya, dia dari KPA dia kan. Ya, PPA-nya. Dia KPI. Menyampaikan bahwa jangan dipulgarkan wajah si anak. Karena dia kan korban eksploitasi kan? Ya, akhirnya saya blur wajah si anak itu. Itu yang betul. Nah, ini ada masukan pertanyaan dari penonton kita ini. Ya, sanggahan kali. M Ramadan Tahir. Apa dia bilang itu? Media sosial memang membunuh rasa empati penggunanya. Makanya terkadang orang tampil garang di medsos, bahkan terkadang backfire effect yang sering terjadi pada pengguna media sosial. Apakah perlu adanya memasukkan di kurikulum pendidikan etika bermedsos dalam institusi pendidikan saat ini? Nah, ini menarik. Menarik juga. Menarik ini. Masuk di kurikulum ini, ya. Ini bisa jadi anu sebenarnya. Karena edukasi sebenarnya sih itu. Karena ke depan medsos ini akan semakin rumit. Ya. Ya. Karena semua orang semua dengan genggaman. Kalau ini tidak diatur mulai dari anak-anak seperti disampaikan oleh M. Ramadan Tahir ini bisa jadi apalagi kan begini masyarakat bahaya. Juga masyarakat tahu bahwa ada undang-undang apa ITE tetapi isi dalam pokok-pokoknya itu kan mereka tidak tahu ya bagaimana layak untuk disebarkan yang layak untuk apalah gitu informasi yang ini akhirnya banyak yang terjebak iya kan contoh gini salah satu jebakan contoh itu kan Batman ini ya, ini ada juga contoh misalnya salah satu dia utang ini pinjam uang gitu kan saya tertarik kalau bicara soal uang nah tapi ketika dia menagih ya toh sama oknum tersebut tidak dibayar begitu kan tunda apa nunggak tapi ketika dia buat status si penagih bawa nama ini dia langsung posting wajah kemudian dia buatkan caption yang menyudutkan si peminjam setelah dia buang ke medsos di salah satu grup lain grup-grup medsos nah dia dilaporkan ternyata dia kena undang-undang itu juga karena perbuatan tidak menyenangkan pencemaran nama baik gitu kan itu juga kena gitu nah itu harus diketahui bahwa tidak semata-mata walaupun orang lagi ada utang piutang kemudian masuk di medsos itu berbahaya juga kalau dibuat makanya itu kan ya masuk di pembunuhan karakter mencemarkan nama baik dan sebagainya meskipun misalnya kau punya sengketa dengan dia tapi ketika kau sudah masuk ke ranah publik di media sosial kau harus ikut rulesnya di media sosial itu rulesnya itu masalah undang-undang ITE itu kau tidak boleh misalnya mencemarkan nama baik orang tidak boleh kau menuduh orang sembarangan dan sebagainya apalagi sampai membunuh karakternya orang kan gitu nah ini yang dibilang Ramadan Tahir ini juga penting ini kejadiannya seperti yang ini kan di zaman kita dulu di zaman manual manual dan monolog kita misalnya tidak berpikir bahwa akan serumit ini informasi gitu kan sehingga di kurikulum itu tidak ada di apa namanya <tuh.
ada iklan. Nah, di kurikulum dulu tuh tidak ada satupun disinggung soal informasi IT, informasi dan teknologi. Ya kan? Iya. Tidak ada satupun disinggung soal itu, sehingga di zaman itu kita berpikir informasi itu hanya satu. Hanya dua misalnya, melalui buku atau media. Televisi, radio, koran gitu kan. Nah, sekarang kan informasi sudah berseliweran, sudah seperti jin gitu kan. Kiri kanan jin bisa masuk. Informasi juga begitu. Sehingga kalau misalnya harus diatur di kurikulum, saya pikir itu betul. Memang betul harus diatur. Seperti halnya dulu misalnya frekuensi. Ya, ya kan? Radio. Frekuensi radio dulu tuh spektrum dulu itu kan belum diatur. Di zaman tahun-tahun sebelum tahun 80-an, spektrum itu orang bisa bikin radio, istilahnya radam. Radio amatir. Ya. Toh? Radam itu kiri kanan, orang bisa bikin. Di Palu saja dulu radio amatir itu pada sudah ada PRSSNI waktu itu. Toh? Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia, tapi radio amatir juga berkeliaran kiri kanan karena regulasinya masih sangat longgar. Ya. Nah, dilihat ternyata ini mengganggu publik. Frekuensi liar ini mengganggu publik, mengganggu bandara, mengganggu militer, mengganggu masjid dan sebagainya karena spektrumnya itu, maka dibikin aturan-aturan soal frekuensi. Spektrumnya diatur. Ya. Nah, sekarang juga harus seperti itu. Media sosial itu harus ada. Ya, kalau dibilang masuk di kurikulum itu juga masukan yang baik. Mudah-mudahan juga kita punya obrolan ngalor ngidul ini didengar sama menteri. Benar. Dinas Pendidikan. Saya sudah tek tadi aneh nih. Nah, menteri segala ada juga ini. Kakak Abdi. Jadi kemarin itu ini lagi masukan sih sebenarnya. Kemasukan terus, pernah keluar. Kemasukan gitu. Itu berapa jadi, keluaran? Kalau saya kemasukan ini, maksudnya yang masuk ini saya ini terus. Jadi mana terus? Ada teman saya juga sampaikan sama saya, ya toh. Tapi saya inisialkan saja namanya Sugi. Ya. Saya inisialkan saja. Oh gitu ya. Ya. Jadi ini kan kalau misalnya pejabat-pejabat ini kan mungkin kawan-kawan yang berpikir kayak masyarakat atau kayak si teman saya si Sugi ini, mungkin dia berpikir begini bahwa ada kan biasanya kalau pejabat ya, mau mencalonkan ya. Misalnya mencalonkan salah satu pejabat atau anggota DPR apalah gitu kan, itu kan biasa ada janji-janji yang dia sampaikan sama saya. Contohnya misalnya, kalau saya butuh masyarakat, jika kalau ada kesalahan saya tolong dikritik, kan ada begitu kan, tolong dikritik. Nah, mungkin dari penyampaian itu masyarakat cara berkritik kalau ketemu susah, caranya lewat medsos. Ya toh, ketika dia melakukan kritikan terhadap pejabat tersebut, kenalah undang-undang itu. Mungkin begitu misalnya salah satunya. Ya kan? Ini teman saya yang sampaikan, inisial Sugi. Nah, kalau itu kita juga harus bedakan mana kritik, mana mencela. Ya. Mana menghina. Ya. Toh? Mana menelanjang. Iya. Nah, kita ini juga tidak bisa bedakan itu. Ya. Kita sudah hina-hina pejabat ini, tapi kita bilang itu kritik. Iya. Kritikmu di mana sementara kau sudah menelanjang, kau hina-hina pribadinya, ya. Gitu kan? Nah, kalau kritik itu yang kau kritik adalah kinerjanya. Ya. Misalnya, kau jadi lurah, kades misalnya. Dan dia jadi kades, janjinya kalau saya terpilih dia luring. Kades no? RT lah RT. Masalah? RT. Ya, kalau pakai keki terlalu panjang deh. RT mau jadi keki. RT. Waktu kau bisa saya laporkan nih karena perbuatan tidak menyenangkan kayak. Waktu kau kampanye, ya. Kau bilang kalau saya terpilih tolong saya dikritik. Ya. Toh? Nah, setelah kau jadi saya misalnya bukan mengkritik soal kinerjamu yang buruk, toh misalnya sejak kau memimpin ternyata PAD menurun, sampah berserakan di mana-mana, kalau itu tidak bisa dilaporkan, itu kan kritik. Ya. Tapi kalau misalnya RT apa sekarang itu, DP tinggi 1 meter kotor, toh DP rambut acak-acakan, DP mata miring sebelah, nah, itu sudah menghina fisik. Iya begitu. Nah, ini di media sosial juga nih. Sorry, itu off the record ya, tapi live. Kalau
ini off the record. Kalau itu, tapi kan begini persoalannya kan. Nah, kalau saya lihat di media sosial sekarang itu masyarakat tidak bisa membedakan itu. Ya. Bisa membedakan mana kritik, mana menghina personnya. Di grup-grup khusus misalnya grup debat-debat itu kan zaman pilkada kemarin itu banyak grup debat-debat dibentuk tuh debat pilkada A B C D dan sebagainya, isinya di dalam itu bukan mengkritik orang punya visi misi, bukan mengkritik orang punya apa istilahnya visi misi itu nih, tapi yang dikritik misalnya calonmu itu istrinya dua tuh, calonmu itu anak haram dan sebagainya. Oh, itu bukan mengkritik namanya. Mau anu lagi kebun binatang. Sampai semua kebun binatang dibilang di situ, sampai Sugi Binama dibilang. Itu lebih parah memang itu. Itu atau mengundang huru hara itu. Iya. Saya pernah juga terjadi begitu. Inisialnya Sugi. Topiknya kita apa kayak ini Sugi. Jadi minta maaf ini Sugi karena pagi kita tangannya tuh. Gitu. Jadi ada Egi, Mas Egi Sugianto. Ya, jadi memang banyak pengalaman soal bagaimana di media sosial ini. Jadi seperti saya tertarik ceritanya Dani tadi soal misalnya orang ditagih utangnya dia cuek-cuek, kemudian begitu dia sudah memuncah dia punya emosi, begitu ke bahasa keren dia sudah luapkan di media sosial. Tapi sudah tambah maki-maki di dalam. Jadi tambah lagi diposting mukanya orang kan? Dia taruh lagi fotonya orang. Itu kenapa? Padahal itu situasi yang berbeda. Misalnya kalau dia mau melaporkan itu di jalur hukum, ya mestinya dia lapor soal mungkin penipuan dan penggelapan. Ya. Kalau dia pernah bayar kan penipuan penggelapan, tapi kalau dia pernah bayar karena di perdata. Kemudian dia buat postingan di media sosial. Ya begitu lah. Apa itu? Orang hukum. Dia buat seperti tadi pembunuhan karakter. Karena mungkin orang ini pintar, dia balikin juga, dia lapor. Dia lapor. Ya. Nah, begitu semua berproses, karena ini saat karena ITE itu berat, begitu karena bisa ditahan Pak, kalau tidak ada kesepakatan damai. Ya. Karena sudah takut yang bawa utang ini misalnya, damai saja. Kalau begitu, gimana utang ini? Kamu mau bayar ini segala macam? Ya. Jadi berbahaya dengan jari-jari kita. Jadi, jempol. Iya, dikontrol jempol. Jempol. Nah, ini juga. Hanya jempolnya kita besar sekali. Ini kalau jarimu jempol semua itu. Nah, ini juga teman-teman kita yang seprofesi. Jurnalis juga ini saya lihat juga kita kembali ke pembacaan yang pertama. Dia teman-teman ada beberapa teman-teman kita yang tidak paham mana media mainstream, mana media sosial. Padahal kita seprofesi. Informasi yang didapat di lapangan dan dia, masih saat ini masih begitu juga kelakuannya. Informasi yang dia dapat di lapangan dia posting di Facebook. Nah, sementara yang kasus begitu kemarin kejadiannya teman kita kan ada yang masuk dilapor di penjaranya gara-gara itu karena mendingan yang dijerat dia undang-undang ITE. Mendingan kita buatkan berita. Nah, caranya itu berita. Bikin produk berita. Toh, kalau dapat informasi kau bikin mediamu. Barangkali mediamu itu media orang bilang media abal-abal, yang penting kau bikin dalam produk berita kemudian kau share ke media sosial. Kan? Nah, itu berbeda dengan ketika kau bikin status. Tapi kalau misalnya kita sebarkan ke media sosial dari produk jurnalis, no problem. Kemudian kita buat ke media sosial. Cuman, tapi kalau kita tambah sedikit kata-katanya, itu. Ketika kau tambah narasi lagi di berita itu yang kau share, narasimu itu yang kena, kena tarasi. Masa kau ini? Kena dabu-dabu berarti. Iya. Ini banyak kejadian kan teman-teman. Jadi caranya itu, teman-teman, ya seprofesi kita ini kan, teman-teman jurnalis. Paling bagus itu kalau kau dapat informasi jangan kau umbar ke media sosial. Ya, ya masih bagus kalau misalnya orang-orang itu tidak paham soal aturan. Oke. Kalau kena yang paham ya tipe tambah di tarungku. Artinya kita saling mengingatkan. Saya bakal seingat ini. Bukan bukan bajak. Bukan bekas tako ini, tapi memang bawa penjara lah. Seperti mau rasa-rasa di penjara ya. Merasa-rasa dinginnya sel, malah bilang cotes-tes. Atau mau suka kau dikasih viral minta maaf. Nah, saya Dani mengucapkan permohonan maaf karena telah melakukan aduh khilaf waktu itu. Saya lebih di penjara daripada minta maaf. Serius saya. Itu sirina pace. Jadi begitu teman-teman, kalau menggunakan medsos selalu berhati-hatilah begitu kan. Lalu gunakan otak. Bijak. Jangan otak duluan. Bagaimana bahasanya? Jangan jari duluan. Lebih cepat daripada otak.
Sekarang tak balik, jangan bibir lebih cepat dari hati. Saya kalau ada guruku saya agak gugup saya, Pak. Gugup kan. Dia tadi sama-sama saya tadi siang. Dia tinggalkan saya. Iya. Saya datang lah jam sendiri, murung-murung. Ah, ini kayak orang dikasih putus. Tapi bagusnya dia bayarkan itu. Tapi sabar sendiri tadi. Terakhir ini teman-teman organisasi pers yang selalu mengadvokasi teman-teman bermasalah itu. Lagi enak-enak ini. Tenang-tenang kan? Ini malu ya, belum banyak laporan ya? Belum. Tapi mudah-mudahan janganlah. Karena kalau ada lagi misalnya kasus-kasus teman-teman media harus bermasalah hukum, ya ribet juga, kata harus bersih tegang. Jadi memang media sosial ini harus kita lebih hati-hati, maupun kita teman-teman wartawan. Iya, betul. Sedangkan kita yang sudah mengikuti jalur yang orang bilang sudah pada relnya, tetap juga itu bisa tembus gugatannya. Iya. Kami itu mengalami itu. Oh iya, baru-baru tahun lalu ya. Kami mengalami digugat. Ya. Tapi untungnya pendampingan teman-teman itu memberi pemahaman pada penggugat ini sehingga mereka mencabut laporan itu karena memang pada akhirnya itu bukan salah jurnalis. Yang saya ingatkan teman-teman, sudah pada relnya tetap juga bisa masuk sampai ke pengadilan. Walaupun tidak sampai vonis, tapi ini juga peringatan buat teman-teman. Bagaimana teman-teman yang tidak sesuai rel ini, yang senaknya sapu kiri kanan atas bawah. Persoalannya itu yang dimuat dari media itu menjadi barang bukti menurut mereka. Iya. Itu ini juga yang harus difahami juga. Nah, tadi saya jadi teringat, saya nonton tadi dialognya teman-teman PFI, narasumbernya Ola Gondrong. Ada beberapa pemahamannya teman kita Ola ini yang memang betul. Di zaman sekarang ini orang kan mudah jadi wartawan, gampang sekali kan, tinggal beli kamera kok jadi fotografer. Tinggal beli kamera, beli handphone kok sudah bisa jadi jurnalis, videografer, citizen journalism dan sebagainya. Tapi tidak semua orang itu paham dengan kerja-kerja jurnalistik. Ola tadi bilang begitu, dia bilang orang sekarang jangan mentang-mentang sudah punya pegang kamera kau jepret kiri kanan kau sudah anggap itu produk foto jurnalistik. Tidak, harus ditahu juga mana yang layak dimuat, mana yang harus kita simpan. Emosi massa gitu kan, emosi masyarakat. Begitu juga kalau menulis berita. Menulis juga begitu. Jangan terbawa emosi. Karena dulu sewaktu saya masih di Radar Sulteng, ada teman itu kalau mengetik gigi rahang. Situ kok kempes. Pas dia tutup dia kode berita. Wah, jangan sebut merek. Situ kok kempes. Itu saya bilang sama redaktornya, coba cek dia punya berita. Betul, Pak. Aduh, emosi menulis. Berarti dia tulis dengan emosi. Emosi. Angkat kaki. Dendam barangkali. Angkat kaki baru gigi rang. Iya. Situ kok kempes. Ada dia pun worry. Situ kok kempes. Nah, kita juga wartawan. Wartawan juga manusia sebetulnya, tapi juga secara profesional juga kita harus berlaga seperti orang profesional. Ya, profesional itu tidak menggunakan hati, tidak menggunakan perasaan kalau kita kesampingkan masalah itu kan. Iya. Makanya wartawan yang baik itu wartawan yang menyampingkan sisi-sisi dirinya di dalam menulis berita gitu kan. Tidak ada interest, istilah kerennya. Karena interest itu diatur dalam KEJ Jakbalo ya. Soal interest itu, kode etik wartawan, kode etik jurnalistik itu. Jadi wartawan dilarang menggunakan interest atau kepentingan pribadi dalam menulis berita. Misalnya gara-gara saya suka sama kau, misalnya saya tulis kau dan menyudutkan kau, itu wartawan profesional tidak begitu. Diatur sama undang-undang, sama kode etik. Tidak boleh ada interest. Jadi sebenci apapun saya sama kau, saya harus konfirmasi juga ke kau. Iya. Apapun dia bilang. Apapun yang kau bilang harus ada konfirmasi. Jangan teman-teman saya tidak suka kau, saya tidak konfirmasi lagi kau. Saya sudah jelek-jelekan kau di situ, saya bilang kau kurang tinggi.
itu sudah jelek ya, itu ras. Misalnya ini kan, tapi kan cuma jadi, tapi itu fakta memang. Gitu. Oh. Ini kan ano 3 SKS sebetulnya ini malam. Ya. Bicara jurnalistik. Belum masuk ketua aji ini. Ya. 12 jadi, SKS kita. Mudah-mudahan minggu depan kita seperti ini lagi. Kita live minggu tapi depan kita membahas topik. Soal tapi kan saya dapat informasi bahwa minggu depan kalau tidak salah atau tanggal apa bulan ini ada kongres ya. Kongres organisasi juga organisasi. Ya. Kebetulan ya. Juga dia terdaftar di Dewan Pers. Jadi konstituennya Dewan Pers. Gitu. Nah, kan di Indonesia ini kan di Dewan Pers itu organisasi profesi yang jadi konstituen dan diakui di Indonesia itu kan PWI, AJI, PFI terakhir kan, ya, IJTI. JTI. Kemudian asosiasi pers, ya, asosiasi pers, asosiasi medianya itu ada AMSI, ya. Asosiasi Media Siber Indonesia. Ada SMSI. Serikat Media Siber Indonesia. JMSI sama soal belum? Yang kalau pimpinan media apa ya? SPSI. SPS. Nah, itu SPS itu serikat penerbitnya. Ya. Radio ada PRSSNI. Televisi ada dua, ATVLI sama ATVSI. ATVSI itu TV swasta nasional, ATVLI TV lokal. Nah, jadi masyarakat perlu tahu bahwa profesi juga itu ada organisasinya yang diakui oleh pemerintah. Ya. Terus lembaga persnya juga ada di punya asosiasi. Ya. Baik itu televisi, radio ataupun koran dan media online. Gitu. Yang lain itu belum ya? Belum jelas. Belum. Masih dalam tahap pendaftaran. Pendaftaran. Lagi verifikasi. Verifikasi. Karena kan syaratnya untuk menjadi konstituen itu kan di 32 provinsi dia harus ada. Harus ada perwakilan. Perwakilan. Gitu kan, 32 provinsi. Kemudian karena ada fenomena baru, minggu depan ini bicara minggu depan. Iya. Okay. Kan lamarannya Atta Halilintar dengan Aurel ini kan live di TV. Jadi apa hubungannya dengan kita? Hubungannya dengan Sugi. Sugi dan dia punya lamaran nanti mau di live juga. Oh gitu. Jadi kita live juga nanti nih. Cuma kemarin dia bilang bagaimana kalau saya di endorse kawin. Saya bilang endorsement itu disponsori saya kawin. Saya bilang bisa disponsori. Ya jadi saya sarankan untuk buat Bung Sugi. Dengar dulu. Melapor ini perbuatan tidak menyenangkan. Dengar dulu. Ya. Dia bilang mau disponsori kawin. Saya bilang bisa disponsori. Cuma namanya sponsor itu ada timbal balik. Iya. Toh saya sponsori kau. Apa yang kau beri ke kita? Iya. Sponsor utama betul. Berarti malam pertama si Rosman. Habis uang melamar tuh gitu. Itu saya bilang boleh kita sponsori, tapi kan yeah. Namanya sponsor harus timbal balik toh. Kita kasih kau apa namanya sponsorship. Kau beri apa ke kita? Kalau macam misalnya di sepak bola ditaruh di logo-logo di jersey, kalau di koran misalnya ada iklan terserah iklan ditaruh di mana atau di media sosial kan ada endorsement gitu kan. Yeah. Kalau pengantin baru kira-kira tidak mungkin lah. Oke, sahabat semua saja ya hadir ini. Banyak, banyak. Lumayan lah yang menonton ya. Ya kita ngobrol ngalor ngidul tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Positif yang didapatkan begitu. Jadi insyaallah minggu depan kita membahas soal organisasi yang baru bakal kongres kemudian Musda. Ada dua ya, dua yang konverta juga ya. Iya konverta. Aji sama konverta. Aji kapan ya? Satu bulan lagi. Oh, AMSI depan juga. Ini minggu ini AMSI ya. Jadi minggu depan Insyaallah. AMSI, kalau tidak halangan ada. Boleh kampanye nih. Oh, ya, tidak supaya orang tahu juga bahwa AMSI itu ya. Sekarang jadi, sudah masuk konstituen Dewan Pers. Betul. AMSI salah satu asosiasi media siber, media online yang masuk di konstituen. Nah, Solo Setengah itu dari seluruh provinsi Solo Setengah itu baru akan terbentuk tahun ini. Ya, nah, insya Allah bulan ini. Ya. Gitu kan. Nah, kita berharap kalau di Solo Setengah sudah ada, kan SMSI sudah ada lebih dulu. AMSI juga akan masuk juga di sini. Nah, kita berharap dengan masuknya asosiasi-asosiasi ini kan masyarakat dapat wadah gitu kan. Ya. Ketika terjadi sesuatu ada tempatnya untuk mengadu. Ya. Ada tempatnya untuk curhat, ada tempatnya untuk konsultasi. Ada tempatnya juga untuk misalnya
mencari informasi, ya, belajar juga, belajar dan sebagainya. Nah itu pentingnya organisasi kan, gitu. So boleh kampanye tadi itu? Boleh boleh. Jadi nanti kita lebih mendalam lebih seperti apa AMSI nanti minggu depan. Tenggelam nanti pak, yang terdalam. Kita bongkar bongkar bongkar. Bongkar. Ya, kan? Berarti tapi, nanti teman-teman media-media siber itu bisa bergabung sebenarnya. Iya, ya. Bisa jadi, semua. Jadi nanti biar kita saling berbagi informasi bagaimana sebenarnya. Saya tidak bilang teman-teman di media siber itu tidak mentaati kode etik, tapi saling memberi masukkan, informasi lah begitu kan. Siapa tahu kita ada yang terpelecok. Wih, bahasa terpelecok. Kepleset. Iya kan, supaya kita rame-rame lah di situ untuk ini. Kucing kan saja itu instingnya baik, apa namanya? Orang bilang di kakinya kucing itu ada mata. Jadi di urat tali pun dia bisa jalan seimbang gitu kan. Teliti pun dia itu masih bisa kepleset jatuh. Oh gitu, luar biasa. Sekedar informasi. Saya ketua Om Abdi ini cat lover. Cat lover. Nah. Bagaimana kalau minggu depan kita bisa bahas soal ini nih? Kucing. Bukan. Soal Betty. Siapa? Oh, boleh boleh boleh. Boleh. Siap, siap. Boleh. Kita cari informasi kita bahas soal huntap, boleh. Boleh. Itu tunggu informasi ke depan. Jadi kita cari data-data dulu baru kita bahas lebih. Menarik itu karena ya kan. Bayangkan ini orang sudah mau 2 tahun ini, seperti Bang Toib sudah lewat lah. Bang Toib cuma 2 tahun, ini 2 tahun lebih belum masuk-masuk di huntap orang. Ya. Masih di huntara terus. Ya. Ya kan? Apa yang salah kira-kira? Ya. Nah. Sebelum jelang puasa kita wartawan itu begitu dia penuh tanda tanya. Apa yang salah kira-kira? Bahasanya ikan yang dia skeptis. Skeptis. Skeptis itu tidak mudah percaya. Ya, okay. Ya kan? Wartawan tidak mudah percaya, harus ada verifikasi. Makanya wartawan harus verifikasi karena itu tidak percaya. Meskipun kau bilang balo misalnya ganteng, saya harus verifikasi dulu. Tidak perlu, saya tidak langsung telan mentah-mentah kata-kata mau bilang balo ganteng. Iya. Saya cek dulu dari depan, samping. Iya. Oh, kalau lihat dari belakang dia ganteng. Tapi memang betul. Dia kalau ganteng. Itu asli. Sesuai dengan kamera 360. Dia tidak pakai 360 pun dia. Cuma kelihatan dia anunya. Ya. Ya, bocoran itu ya, umur panjang. Kita bicara huntap. Kita soal huntap, karena perkembangan terakhir berita yang diturunkan beberapa teman-teman itu, masih ada saudara-saudara kita yang di pengungsian, ada yang di Huntara, ada yang di huntap, tapi huntapnya airnya susah begitu. Ya. Jadi kalau misalnya pada saat kita dialog, biar juga lebih balancing, kita usahakan hubungi para pihak yang berkompeten. Kita by phone, by video call juga boleh. Ya. Kita by phone. Nah, kalau misalnya dia angkat, alhamdulillah, tidak pun, ya, itu kita sudah berupaya. Gitu kan, biar masyarakat tercerahkan. Oh ternyata ada manfaatnya kita punya ngopi-ngopi. Karena saya tahu Dani punya kopi makin kabur ini makin tidak manis saya rasa. Ya, yang sabar saudara-saudara yang masih di pengungsian. Ya. Karena persoalan ini masih sangat belum ada titik terangnya, karena Pak Presiden sudah marah-marah, tapi sudah lewat habis. Sudah habis masa ininya. Impresnya kan itu Desember. Ya, diperpanjang lagi dana apanya kemarin itu Pak Dandrem bilang. Sementara dananya sudah turun, ya. Tapi huntapnya belum selesai. Ya. Apa yang salah? Malah ada yang disebutkan tidak menyelesaikan pekerjaan itu. Ya. Nah, sudah itu ada apa? Turun dananya, anggarannya, tapi tidak selesai pekerjaannya. Ya. Ya. Dikasih diam-diam saja, kan? Diam saja atau? Karena siapa dana rencana, aduh. Oh. Manis. Manis dana di penjaranya. Dana penjara itu manis. Manis, Jenderal. Oke. Okay. Oke. Minggu depan ya. Kita sampai di sini barangkali. Ya, tapi jangan lupa DP kopi, jangan lagi kopi mix, Bos. Thank you teman-teman yang sudah bertahan. Yang hitam. Thank you, terima kasih banyak. Apa lagi semua bilang? Tiada. Ya sudah, kita mau lanjut diskusi offline. Ya. Offline. Karena setelah ini kita masih bicara soal huntap juga, tapi offline. Offline. Bahan. Sampai jumpa tahun depan. Kebiasaan. Ciraro. Istilahnya. Ciraro itu berarti uang masuk. Ini Palu.com hadir dengan konsep podcast Palu.